udah nggak berani, udah kita terbungkam duluan gitu. Nah, bagaimana cara merawat itu? Gak ada ritual khusus. Keberanian ini sesuatu yang kan kita dapatkan setelah kita mandi tengah malam atau setelah kita bertapa gitu, enggak ya? Kalau dikatakan ritual, mungkin bukan ritual, tapi saya sangat percaya seperti kutipan di Pasung Jiwa bahwa keberanian itu menular.